Orang raw nak. Nyo asli mekeknya mendum. Na yang rantau. Ha? Na yang menteng na urung si. Na takzim kurung si. Yang betul. Ha? Yang kala-kala kahwin Nabi. Na pernah nepua saka. Si bulan tiga Beatrice. Medua kilo saka kurung si. Atau watak kena puas saka kena cok peng gejok kurung si. Gekerling le perumah. Sehingga pengen itamang baksa. Hanai tibit-tibit le. Olehnya menyona uruh-uragam malamnya. Yang watak kena jok kurung si. Lagi uruh proposal naik tibit bangunan bak perumah. Nyan kajut cok. Puyang necok-necok nentik nejok kata. Artinya apa? Jangan pernah meninggalkan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena keberhasilan siapapun ditentukan oleh doa orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu, air susunya, jiwa ragamu, kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho Ilahi karena ridhonya, murka Ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Berbakti kepada kedua orang tu. Urung si inami kunci keberhasilan. Dimanapun dan kapanpun engkau berada, kalau tanpa doa orang tua, tidak akan berhasil kita dalam kondisi bagaimanapun. Orang si inong terutama pernah gukun li Nabi Jamun dalam kitab Yannah juga na pernah luntuan baca. Wadah ketanya li para sahabat, liman ahakku abaru ya Rasulullah, kepada siapa kami dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berbakti. Gejawab li Nabi, ummukah. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummukah, ibumu. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasul? Untuk ketiga kali Nabi menjawab, ummukah, ibu. Yang keput baru gekun, abukah, ayah eng. Lega gesebut ibu, siga a. Le ibu, siga a. Ledro ibu, sidro a. Betul. Gukim, yo, kan mukawin lebe yon. Lego, gukun tingkatan berbakti kepada kedua orang tua baru dianjurkan kepada ayah sebagai orang tua kita. Hai mi mentua, menyona sayang ke perumo, jangan pernah mendahului sayangmu kepada orang tuamu. Karena kemanapun engkau pergi tidak akan berhasil tanpa doa kedua orang tua. Ingat luntuan nasabuh kisah mimetua. Sidro ane yang sangat durjana. Orang tua tinggai sidro tu mai. Umur 80 tahun. Tinggai sidro jatuh. Sedangkan rumah berjejer, berderet, mesambung dengan rumah ane agam. Dua dro ane agam. Tetapi mak tinggai samping rumah Haitim Permun. Sakit gesabok masa. Tiba-tiba mekuin lam tika. Dua uro hana gepajuh bu. Tinggai lam rumah mekuin hana so Permun. Kemana anak laki-lakinya? Diabaikan. Karena ya ke perumah. Nana agam ya ke perumah.
sehingga orang tuanya dibiarkan. Tiba-tiba iwo anak darag yang kai merantau aji ikut suami ibu dah iwo yak tahu rungsi watai tok-tok pintu rumah anasto suut ibuka pintu ikandan rungsi kata hatu tika umur 80 tahun kulit kakrut watainyan getanyang pakan mak gemat aso cukup suum getanyang pakan mak lon sakit long de nak mutua padum muro padum pajan kahanan pajoh bu mak dua uro hanan pajoh bu brop ro imatan anak inang tersebut dua uro mak hanan pajoh bu nyana abang ha mak mudah boleh matai tat abang sabote ha mak mui tahu han ya ke perumah ji hantam pernah hijau makanan kelau karena takut dia akan merusak kehidupan keluarganya sehingga diabaikan. Saya tidak pernah dijenguk. Jino mak melung nak metua. Walaupun gatai nang. Holon me mak melun rumah sakit. Gecok geme rumah sakit leuri nang tersebut liana inongnya. Ipu e likut Honda mi. Diikat ngan ijabate. Hoi me jio dari hinawa kedih ublang pidi ngan Honda. Rip 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 imata dari orang tuanya. Kalau ada yang kejadian seperti itu di tempat kita, awas, Allah akan murka karena murka orang tua kepada kita. Malamnya wadun mertua. Malamnya abi ummi yang lun tuan kebahagia, ado yang lun sayang. Menyena urung si yang tinggai gampung. Menyena urung si yang galom pernah necum jaro katruk metonton. Menyena urung si yang galom pernah nesawu. Menyena urung si yang tidak mampu engkau mengabdi karena dilarang oleh istrimu, sampaikan. Hai inang lun, hai permoh lun, maknyo adalah tempat lung berbakti, maknyo adalah tempat lung minta surga. Baik kapu jioh lun dengan urung si lun, berikan jatah untuk saya mengabdi kepada orang tua saya. Pernah si dor sahabat minta mang surga pakon karena gitakzim kepada lako, bahkan orang tuanya akan masuk surga. Begitu juga sebaliknya, biarkan suamimu untuk takzim kepada ibunya, karena dengan itulah kita akan dimasukkan dalam surga.